Mau pulang kampung? Hei. Mau pulang kampung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aris di channel Kaba Minang. Kali ini kita membantu saudara kita, mungkin ada yang merasa kehilangan keluarga. Menurut keterangan warga di sini, dia sudah berada di sini sudah 8 bulan yang lewat. Jadi kasihan juga sama dia, terlantar di sini. Mungkin kalau makan dikasih sama orang sini, tapi kasihan juga nengok dia nggak mandi atau nggak tahu arah tujuannya. Dan kasihan juga buat saudara kita yang kehilangan keluarganya, yang nggak bisa pulang-pulang sebab dia tidak bisa kontak sama kita karena tidak bisa ngomong, yaitu bisu. Jadi tidak bisa komunikasi dengan baik sama dia. Dan buat teman-teman semua, mari kita saling menolong, saling membantu saudara kita yang merasa kehilangan dengan cara share video ini sebanyak-banyaknya ke grup teman-teman atau ke media sosial lainnya. Dan jangan lupa support terus channel Kaba Minang dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya untuk notifikasi video terbaru-baru dari channel Kaba Minang. Cekidot. Siapa yang kenal dengan orang ini? Dia sekarang di Balai Selasa karena pesisir selatan Sumatera Barat. Dia sudah lama di sini. Bagi keluarga yang merasa kehilangan anak, ini dia. Dia nggak bisa bicara, dia bisu. Bagi keluarga yang kehilangan satu keluarga, ini dia, nggak tahu siapa namanya, tempat tinggalnya nggak tahu. Dia bisu, ciri-ciri dia kayak ini. Dia punya tato juga di tangan. Dia sekarang di ranah pesisir Balai Selasa. Dia membawa kain. Teman-teman, tolong bantu juga share ke grup-grup lain, ke grup-grup yang ada di FB teman-teman, agar dia menemukan keluarganya. Dia ada lama di sini, mungkin sekitar 8 bulan yang lewat. Selamat sih kue, Bo. Nah, ini ibunya. Ibu yang tinggal di sini ya. Dalam puasa, Bo. Udah berapa lama tuh, Bo? Sebelum puasa. Sebelum puasa. Udah sekitar 4 bulan lah, enggak? Dia bisu ya. Buat teman-teman, tolong bantu share ke grup-grup yang ada di FB teman-teman ya. Mau pulang kampung? Hei. Mau pulang kampung? Pulang kampung. Thank you.
kasihan keluarganya sudah mencarinya mungkin ya. Bagi teman-teman yang ada di grup ini, mohon share ke grup-grup lain agar dia menemukan keluarganya atau keluarganya menemukan keberadaan dia sekarang. Terima kasih. Saudara-saudara kita mungkin ada yang merasa kenal, hubungi aja saya Aris Special atau komen di bawah. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Terima kasih Dun Sanak yang telah membantu kami. Mau pulang kampung? Mau pulang kampung?